Pak, ibu-ibu tadi saya sudah datang tuh ke sana, sudah melihat air, kondisi di air kita bagaimana gitu ya, pemotongannya juga kelihatan gitu ya, kucing-kucingan antara pengembang dengan warga, masalah pemotongan ya. Pak. Saya juga lihat sertifikat juga ada masalahnya. Nah ini Bu, sebenarnya apa sih problem utama di kita sebenarnya di warga Sentul City ya? Sentul City Pak ya? Iya. Ya. Nanti takut salah ngomong kan bahaya. Nanti kena warga lain. Sentul Selatan. Sentul Selatan. Nah ini permasalahan air yang ada beda antara PDAM dengan yang ditagih oleh pengembang cukup besar juga, hampir 2 kali lipat. Ya. Sebenarnya warga, berapa sih warga di Sentul City ini Pak? Ya total kakak itu ada sekitar 6.300 Pak. 6.300 kakak. Ya. Rumah? Ya itu rumah dengan kakak sama. Oh ramah, rumah dengan kakaknya, oke. Kurang lebih segitu. Nah untuk kasus air ini sebetulnya yang paling krusial itu satu, bahwa warga saat ini itu menginginkan bahwa pengelolaan air itu sesuai dengan peraturan undangan yang berlaku. Oke. Jadi saya harus garis bawahi karena ada berita bahwa pok rumah mewah maunya harga murah. Betul. Kita tidak mau harga murah. Oke. Kita tidak menginginkan harga murah, tetapi kita menginginkan pengelolaan yang sesuai dengan peraturan undangan. Oke. Kenapa demikian? Karena saat ini bahwa pengelolaan air itu masih dilakukan oleh pihak developer. Nah, developer mengklaim bahwa mereka sudah punya izin spam. Ternyata yang dimaksud dengan spam mereka, katakanlah karena ini juga dibuka di dalam proses hukum dengan dia, itu yang dia maksud adalah perjanjian jual beli air. Oh, nah, antara PDAM dengan pihak developer. Nah, kita tidak tahu bahwa sekelas Sentul City, developer yang begitu besar, tidak tahu definisi spam. Ya. Gitu. Spam itu kan si pengelolaan air minum, di mana mereka dalam mengajukan izin itu punya persyaratan yang sudah diatur oleh undang-undang. kalau menurut Pemda Bogor yang mengatakan bahwa dia keberatan karena mengelola air di sini, lokasinya bergunung-gunung, sehingga mereka berbukit-bukit, sehingga memerlukan biaya listrik pompa yang cukup tinggi. Ya. Nah, kalau kita hitung bahwa kebutuhan pompa air di sini, ternyata ini laporan dari Sentul City juga Pak, biaya listrik itu hanya 300 juta per bulan. Per bulan. Jadi satu tahun itu hanya 3,6. Hanya untuk air ya? Untuk listrik air, pemakaian air, itu kalau dia sebut pump station electricity. 3,6 miliar gitu ya? 3,6, 300 juta per tahun, per bulan. Per bulan. Kali 12 berarti 3,6 miliar per tahun. Okay. Sekarang kita compare Pak, bahwa subsidi yang dilakukan oleh Pemda, dari dia menjual 4.400 rupiah, ini kita hitung 2017 ke belakang. Okay. Dijual 9.200, ada selisih 4.800 rupiah per kubik. Kali 3 juta. 3 juta pemakaian air di... 1 tahun. Setahun di sini ya? Iya, kali 3 juta 1 tahun. Okay. Itu kan sekitar 14 miliar. 14 miliar ya. Kalau kita kurangi dengan 3,6, itu kan masih bicara 10 miliar. 10 miliar masih ada sisanya gitu. Nah, sekarang saya nggak tahu, Pemda ini bilang bahwa itu rugi, 3,6 dia mengeluarkan sebagai losses, tapi 10 miliar sebagai income dia nggak mau ambil. Mau ambil. Kenapa sampai Pemda nggak mau dapat income Pak dari sini Pak? Tanya sama rumput yang bergoyang Pak. Tanya sama Pemdanya Pak. Iya kan ini uang besar. Iya. Udah bertahun-tahun. Iya. Berarti kan hampir 10 miliar per tahun. Besar juga Pak. Berarti besar miliar sekarang. Betul. Sementara biasanya kalau Pemda kan mencari PAD. Betul. Ini kok los aja Pemkapnya. Itu satu persoalan di air Pak ya. Iya, iya. Jadi sebenarnya ada satu, ada margin hampir 10 miliar yang diambil oleh pengembang. Nah, yang sebenarnya itu bisa diambil oleh PAD Pemda. PAD Pemda sebenarnya ya. Sebenarnya. Nah, kemudian Pak masalah sertifikat. Nah, ini juga tadi kan saya lihat juga tadi bagaimana itu yang sertifikat. Ini sepertinya apakah dialami banyak klaster? Banyak sekali. Saya salah satu. Saya sampai sekarang belum ada sertifikat. Berapa tahun? Saya inden itu beli rumah di tahun 97, serah terima itu di 99. Iya. Pada saat itu saya memang KPR Bank Lipo. Iya. Belum waktunya habis, tahun 2001 atau 2002 saya lunasi. Iya. Saya berharap bahwa ketika saya melunasi, Lipo kasih dong sertifikat. Iya. Lipo bilang sertifikat belum dipecah, tapi ada pernyataan dari direksi Sentul City yang menyatakan bahwa dalam waktu berapa bulan akan diberikan sertifikat langsung ke saya. Iya. Ini saya nunggu udah 17 tahun, Pak. 17 tahun?
Tidak ada sertifikat. Jadi kalau mau disekolahkan ke bank, nggak bisa dong? Nggak bisa. Satu itu. Kedua, saya pernah dipanggil untuk melakukan AJB. Ya. Tetapi anehnya, AJB itu ditulisnya, semua saya harus bayar PPHTB segala macam, itu tahun sekarang. Padahal saya pilih 17 tahun yang lalu, kan nggak masuk akal. Ya. Nilainya udah melonjak berapa kali lipat, gitu. Nah, itu yang terjadi. Dipalak lagi. Nah, dan ada satu syarat yang sebetulnya tidak pernah ada di undang-undang manapun. Dia kerjasama dengan salah satu notaris yang sudah ditunjuk. Ketika kita mau bikin sertifikat, kita harus menulasi BPPL 2 tahun ke muka. Oh, BPPL tadi lagi ya? Iya, semua disambut salah. Mau bikin IMB, BPPL 2 tahun ke depan. Mau bikin sertifikat, 2 tahun kayaknya ke depan. Kayaknya uang mengasihkan BPPL. Barang apa ini? Uang preman. Ini jadi pertanyaan besar sebenarnya. Kenapa sangat susah dapat sertifikat di Sentul City ini? Sekolahin, Pak. Jadi nggak hanya warga yang nyekolahin, kan? Dia juga bisa nyekolahin. Dia juga bisa sekolahin, Pak. Satu sisi kita sepertinya ini ya, melihatnya, wah ini kan Sentul City, orang melihatnya, wah, image-nya, wah, gitu ya. Kita lihat kemarin ada, saya kan lihat Mas, ada aksi di sana, di istana. Saya sambil lihat, ini ngapain orang-orang kaya ini naik aksi-aksi. Kan gitu ya. Image-nya orang kan begitu pikirnya. Apalagi cuma air apa sih, kan beli aqua untuk mandi juga mampu lah mereka. Tapi ternyata ada problem besar di sini gitu. Tapi kalau Anda bilang orang kaya, nggak benar juga. Nggak benar juga ya? Nggak invest orang, Mas. Oh iya, invest orang. Kita kan mulai dari yang besar, yang kecil, sampai yang besar. Yang sampai satu kaplingnya 2.000, 4.000 ada. Tapi yang satu kaplingnya 90 meter juga ada. Dua aja banyak. Berapa? 80 juga ada. Jadi memang kita... marketnya memang rata, banyak kelompok lah, bukan hanya kelompok menengah ke atas aja. Jadi ini perjuangan orang biasa. Ternyata enggak, maksudnya lah, misalnya itu mas, ternyata ada bahwa ada potensi 10 miliar per tahun dari segi listriknya. Belum lagi suara air saja, air ya. Belum, itu sebenarnya adalah potensi untuk PAD. Kemudian BPPL tadi gitu ya, itu juga sampai 40 miliar per bulan gitu ya. Itu kan uang besar yang kalau maaf kata cukup berat juga perjuangannya, Bos. Karena uang besar gitu loh. Kalau tadi uang kecil, masa sih sebesar Sentul City ngurusin uang receh. Tapi ternyata ada potensi 40 miliar sampai 50 miliar per bulan itu yang jelas. Itu yang memang jadi begitu menggerakkan. Tidak mau dilepas bagi banyak orang gitu. Jadi nah, ini Pak udah dibawa ke pengadilan? Sudah Pak. Menang, tapi kalah juga dibanding. Dibanding kalah. Nah, ini lawyer kita. Ini lawyer kita Pak. Sekarang dalam proses kasasi. Kasasi ya? Kalahnya kenapa Pak? Ini sebenarnya saya tidak kalah. Makanya saya ingin tahu kenapa kok bisa kalah. Udah clear-clear jalan seperti ini kok bisa kalah gitu. Jadi kita ada dua perkara. Satu di PN Cibinong. Terkait BPPL dan air juga tadi. Yang kedua di PT UN Bandung terkait dengan izin spam. Keduanya kita menang karena kalau untuk izin spam terbukti bahwa mereka tidak punya SIPA. Sementara SIPA itu adalah syarat utama bagi sebuah pihak untuk mendapatkan izin spam. Mereka tidak punya. Nah, tapi nggak tahu kenapa ini yang menurut kami lucu juga. Izin SIPA-nya mereka itu di Januari sudah dibatalkan oleh BBWSCC, Balai Besar Wilayah Sungai Cisadane. Tapi ternyata sepertinya Sentul City mengungkapkan fakta-fakta yang boleh dibilang manipulasi fakta ya, ketika di tingkat banding seakan-akan dia punya izin. Dan itu membuat kami kalah gitu kan. Dan ada banyak kejanggalan karena putusannya itu sendiri di 13 Mei di tanggal yang sama ketika semua warga-warga ini dapat surat pemutusan air. Dan sempat juga mereka sudah konferensi pers duluan bahwa masalah air sudah menang kami, padahal kita belum ada keputusan, belum tahu keputusannya, belum dapat juga pemberitahuan tentang keputusan itu. Mereka sudah tahu keputusannya itu yang di Petun, yang di pengadilan tinggi Bandung. Yang banding ke Bandung itu lebih parah lagi. Petikan putusan itu sudah beredar oleh salah satu pegawai Sentul City dan dipakai untuk mengintimidasi warga bahwa warga nanti kalau tidak bayar BPPL dia harus urunan 1,8 m.
saya heran kenapa, karena ternyata petikan putusan itu adalah putusan asli yang seharusnya baru didapat ketika kita ambil ke pengadilan. Okay. Ya kan? Dan itu belum relas pun kita belum pernah. Dapat. Belum dapat. Tapi sudah tersebar gitu ya. Tapi sudah tersebar. Dan itu bukan diambil dari website. Hmm. Karena bisa kelihatan ya, kan. Ya, ya. Nah, saat itu kita heran kok bisa mereka tahu, baru ketika sudah beredar kita baru tahu, oh ternyata udah putus di PT Bandung. Dan kita kalah gitu kan. Nah, kita sendiri melaporkan itu, Pak, ke KY, KPK, dan Bawas MA. Pengawas MA. Seperti itu. Gitu ya. Tapi ini kan gampang banget ya untuk melihat apakah dia punya sifat dan sebagainya. Iya. Cek aja ada nggak pengelolaan airnya kan gitu. Iya, betul. Ya. Mungkin Pak, apa nih kira-kira langkah berikutnya yang akan dilakukan oleh warga? Iya, langkah berikutnya yang pertama, satu, warga tetap konsisten, Pak, bahwa yang kita perjuangkan, kita punya optimisme dalam bahwa kita adalah melakukan sesuatu yang sesudah ya, sesuai aturan dan ya, kita punya menang. Habis kemarin dari istana itu kemana lagi habis? Istana lagi. Ada istana mana lagi mau dikunjungi? Yang dikunjungi. Ini ada beberapa rencana, Pak. Ya, satu memang ada kemungkinan di Istana Bogor. Kita lari lagi juga ke KPK. Ya. Lantas yang nggak kalah penting juga mungkin kita bisa akan lari juga ke Polres gitu ya. Okay. Kita lakukan demo gitu. Apa ini kan saya dengar 3 bulan terakhir ini sangat gencar pemotongan-pemotongan. Ya. Jadi kayak teror aja dilakukan. Kita ya, hanya menuntut bahwa negara hadir dong ke Sentul City itu. Jangan biarkan Sentul City ini menjadi negara di dalam negara dengan aturannya sendiri gitu. Kalau hukum kemudian dibuat oleh negara untuk melindungi warganya, sekarang ini hukum dibuat oleh Sentul City untuk menindas warga negara gitu. Yes. Oke, okay, Pak, Bu, terima kasih. Semoga ini oleh negara. Amin. Sudah mendengarkan bagaimana rakyat yang ada di kompleks Sentul City dengan segala permasalahannya, mereka sudah sampai aksi ke depan istana kepresidenan di Jakarta. Persoalan mereka ternyata tidak sesederhana masalah air saja. Tidak ada hal yang besar yang terjadi, bahwa ada uang besar yang hampir 10 miliar per tahun yang sebenarnya dapat dikelola oleh Pemkab Bogor. Uang ini masuk ke tangan dan kantong pengembang yang seharusnya bisa menjadi dapat PAD bagi Pemkab Kabupaten Bogor dan dikelola oleh mereka untuk pembangunan warga lainnya di Kota Bogor. Di sisi lain, ada juga persoalan masalah iuran dari warga yang besarnya mencapai 40 miliar per bulan. Dan uang ini tidak diketahui bagaimana pengelolaannya. Tidak diketahui kenapa bisa sebesar itu pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh warga. Yang bila dikelola oleh warga sendiri, sebenarnya bisa menjadi pendapatan bagi warga juga dan juga bagi warga sekitarnya. Di sisi lain ada yang namanya iuran warga atau BPPL. Iuran ini mencapai 40 miliar per bulannya, yang pengelolaannya dan angkanya tidak diketahui oleh warga. Kenapa angka tersebut bisa sebesar itu? Dan tanpa pernah dibicarakan, dimusyawarahkan dengan warga. Padahal ketika uang tersebut ataupun iuran tersebut masih dikelola oleh pengembang, maka sebenarnya itu melanggar peraturan juga. Dan mereka sudah membawa ke pengadilan. Dan hal ini juga dimenangkan oleh warga di tingkat awal. Tetapi sayangnya mereka kalah di tingkat banding. Tanpa argumen ataupun penjelasan yang sangat jelas bagi warga, dan ini mengecewakan mereka. Di sisi lain, ternyata ada persoalan besar juga
di daerah Sentul City ini. Masalah sertifikat yang tidak diberikan kepada warga, masalah IMB yang tidak jelas kenapa bisa mereka membangun atau juga berkewajiban sementara IMB suratnya, surat IMB-nya tidak mereka dapatkan. Dan persoalan-persoalan lain yang terus terjadi di masyarakat, di tepatnya di warga kompleks Sentul City. Dan inilah persoalan yang terus akan mereka sampaikan kepada pemerintah. Dan mereka menunggu hadirnya negara, hadirnya pemerintah. Walaupun dilihat ini seperti persoalan kecil, tapi ini adalah persoalan besar. Bila Anda memiliki aspirasi, silakan hubungi nomor ini. Bersama saya, Arya Sinulinga.